Kasih banyak, Pak Di. Terima kasih, Pak. Dolo mi itu na dolo pa dolo cuma kinahan ni usap pa itu pakwang itu pasti pa dire lalu tindaki itu sehingga ditanami pisang. Penyebab di sini saya tanam pisang, saya selaku masyarakat di Manyaha ini, lingkungan Manyaha, saya menanami pisang karena saya seringkali dijanji, bahkan berapa kali dijanji, tidak pernah ada yang anu yang ingkar janjinya di sini, yang anu tepati, Pak, yang tepati janjinya. Begitu rusak PDAM, dengan itu galian pipa apa itu yang di sana, bahkan itu saya mencari juga itu dana yang sekian itu 6,775. Dia menyahan, dan kenapa itu mau dikerjakan sekitar 1 kilo di sekeliling Manyaha. Dikasih pindah di sekeliling Paropo itu, lapangan. Padahal sebelumnya dijanjikan di sini, Pak, ya? Dijanjikan, bukan lagi dijanjikan, Pak. Sudah ada memang itu anunya, anggarannya itu yang 6,775. Itu 10 tahunnya itu saya tidak ada pagat, sampai saya punya nenek-nenek itu memang begini. Bahkan saya punya nenek yang mati apa itu memang seringkali dijanji, sampai sekarang tidak ada. Itu berapa kilo, Pak, panjangnya? Kalau panjang di sini sekitar 4 kilo di sekeliling Manyaha, 6 kilo di sekeliling Manyaha, paruh Manyaha. Si pindah, Pak, ceritanya? Ah, itu saya juga kurang tahu itu bagaimana jalan ceritanya itu, sampai karena pindah. Kelurahan di sini juga itu tidak, akum juga bilang saya ini menunjukkan yang mengukur, tidak ada yang tahu. Tidak ada pemerintah Sinjai terkait jalanan rusak ini. Kalau harapan masyarakat di sini harus ini sekeliling lingkungan Paropo dengan Manyaha, saya agak itu untuk dibaiki. Diperbaiki, Pak, ya? Diperbaiki. Kalau ini sendiri, Pak, ini pohon pisangnya nanti kapan dicabut ini? Apakah dibiarkan? Ini kalau ini itu? Pencabutan ini pohon pisang, kapan dikerja jalanan baru yang dicabut. Baru kalau dicabut. Dapat berbuah.